Hormati Abah Haji Sestan. Kumandang dan lantunan tembang-tembang tradisional merupakan saksi bisu apa yang telah menjadi nadar Abah Haji Sestan sekeluarga, apa yang telah menjadi niat beliau rupanya telah mendapatkan karunia nikmat ilahi Rabbi, sehingga terbukti malam ini kami hadir untuk menghibur dari pesta yang digelar oleh Abah Haji Sestan. Hadirnya para penggemar setia kami tak lupa dari panggung kebesaran menyampaikan selamat malam hadirin, selamat malam, selamat malam dan selamat datang kembali untuk penikmat setia kami. Getaran jiwa kembali terlahir menggema di antara kedua belah tangan. Hadirat indah kerompi, walaupun tadi malam kami masih berada di kawasan Situ Bondo, namun malam hari ini kami dapat menghadiri undangan Abah Haji Sestan dalam rangka satu momentum pesta pernikahan Ananda Imron dan istri tercintanya. Dia adalah Yeli. Para pemirsa, rasa nikmat ilahi Rabbi karena apa yang telah menjadi nadar malam yang penuh dengan barokah ilahi ini telah menjadi kenyataan. Sekaligus beliau adalah sahibul hajat Bapak Haji Sestan, duduk bersanding dengan sang bunda tercinta. Ibu Haja Sukarsih. Para pemirsa, hormat kami di atas segala-galanya, utamanya kepada bapak-bapak dari jajaran pemerintahan Desa Randu Putih, bapak-bapak dari Forum Kepemimpinan Kecamatan Dring, walaupun mas
karena pandemi COVID-19. Namun beliau telah memberikan kebijakan tersendiri bagi kami. Akhirnya, apa yang telah menjadi kenangan Bapak Haji Sustan, apa yang telah menjadi idaman dari para penggemar setia kami, malam ini bagaikan pucuk dicinta ulang tiba. Dalam arti kata selamat berjumpa kembali bersama kami. Randu Putih, bahagia kami rasanya berada di kediaman Abah Haji Sustan. Namun apa hendak dikata, walaupun keinginan hati ingin berlama-lama, esok pagi-pagi benar kami harus angkat kaki dan meluncur ke kawasan Besuki. Hanya doa yang sempat kami tinggalkan. Mudah-mudahan pesta ini akan menjadi pesta yang barokah. Pernikahan mempelai berdua akan menjadi pernikahan yang barokah. Dengan rahmat hidayah ilahi akan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Amin. Sekaligus Bapak Haji Sustan ada hikmah tersendiri bersama Kedobrak Madura Rukun Famili. Pertemuan kali ini rasanya kami ingin memberikan yang terbaik untuk Anda, memberikan kepuasan yang memang benar-benar puas untuk para penikmat kami. Namun tiada gading yang tidak retak, walaupun kalau tidak retak itu bukanlah gading. Maka andai kata dalam aturan pagelaran kami kurang berkenan di hati Anda, kami mohonlah dapatnya dimaklumi. Begitulah kata hati pimpinan kami, Abah Haji Mas Udi yang bergelar Yudo Prawiro II, sekaligus beliau dibantu oleh kedua orang putranya agar rupa ke depan semakin tegar. Beliau adalah wakil pimpinan kami, putra sulung Abah Haji Mas Udi. Nama aslinya Miftahul Arif, bergelar Putra Prawiro yang pertama. Walaupun Gunung Semeru menggelegar, walaupun samudera membelah dua, namun kami tetap tegar di atas batu karang yang kokoh untuk melestarikan kesenian tradisional yang sangat agung. Sehingga kami tetap mawas diri meningkatkan mutu kualitas dan kuantitas Rukun Famili, sekaligus bersanggar di kediaman Abah Haji Mas Udi, tepatnya Desa Tanjung, Kecamatan Saronggi, Kota Sugar, Kabupaten Sumeneb, Madura Timur.
di layar kehormatan kami. Salam hormat dari media pagelaran akbar kami tentunya. Selamat menonton. Yuk adik-adikku kaula muda, berjendang rias semalam suntuk bersama Rufa Rukun Family. Sahdunya pesta yang digelar oleh Abah Haji Sustar, apalagi macam ada dalam keadaan padang bulan.
segene ben sudar serang rang Apollo. Tapi pangestu na Pak Ersari tore jek mau beobe. Malam semakin kau lepon ageng niat Pak Ersari. Pangestu na ben kau le si jek mapet gak pegak. Najer lagu kau lepale mana Pak Ersari, tangis tona jepang.